I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Guys, kayuhan kita pada hari ini, kita berada di pusat bandar Kayuhan Solos ya. Kita cari tempat-tempat menarik di kota Kinabalu. Guys, hari ini sesi foto-foto, selfie. Kita ambil tempat-tempat yang banyak lukisan-lukisan, tempat-tempat menarik yang untuk mempromosikan keindahan Sabah. Selfie guys, gambar. Halo, morning. Okay. Yo, masih YouTube kamu nih. Indahnya bintang berkedipan, nyaman pagi-pagi. Wah, ada orang pancing lah. Kesempatan membuat pemutaran Grab Food. Terbaik lah Grab Food. Lepas. Halo, selamat pagi. Banyak ikan kali ini tahu sini. Ramai orang pergi mancing sini. Selamat pagi. Wah, ada skru, bahaya nih skru nih, boleh pancit aja gitu. Jadi oke, jalan gaya. Inilah tadi tanda kosong KM Kota Kinabalu. Merti tanda pusat bandar. Yeah. Oke, kita di laluan gaya straight. Kan semua mau di round nih sini. Lagi. Oke okay guys, untuk makluman gaya straight nih, pada suatu ketika dahulu semasa sebelum PKP di sini memang pasar Sunday Market memang amat meriah, yang mana tempat ini seringkali dibanjiri oleh pelancong-pelancong asing dari pelbagai seluruh pelosok negara akan mengunjungi tempat ini. Tapi sekarang
inilah keadaan dia. Lengang akibat sakitin. Kita sama-sama berdoa agar pandemik ini cepat bangunan lama guys. Kayuhan seterusnya kita akan mendaki Kayuhan Basikal ke Bukit Bendera. Istana bangunan BBKK Bukit Bendera. Ini Chinatown, Gaya Street, Sunil, Padang Bandaran. Tempat selalu acara diadakan di sini. Ini dia guys, pintu gerbang Jalan Istana. Mari kita mulakan pendakian. Percobaan kita kedua. Kemarin kita mendaki bermula dari Kompleks Sukan. Pada hari ini kita dari Jalan Istana, pintu gerbang Raya Solo. Siap guys, pagi-pagi tidak banyak kereta. Suasana pun nyaman, sedap untuk berkayuh. Di sini pula tanah runtuh tuh belakang nih. Baik kita sama di restoran. Ini restoran pun tutup sudah tau. Nah dia dapat naik. Wah, ada lagi fat bike sampai. Banyak yo fat bike kan. Ini geng-geng semua fat bike nih. Boleh sudah kau join dengan kan? Di hadapan sana adalah Wan Ponyo, Wan Di orang panggil. Dari mana? Sama lah nih. Jiran lagi visual ya. Tapi saya kayu pergi anu tadi, keke. Pergi keke, naik Bukit Bendera, baru balik sini.